Silakan asisten saya masuk bersama security. Hah? Security ada ternyata. Yang mulia. Yang mulia, asisten yang mana? Bentar, yang mulia. Yang mulia ya, bentar ya. Ya. Kenapa pakai ada luaran outernya begini sih yang mulia? Terus jalannya pemayu banget. Ini ada lumbai-lumbai. Anda kan security, bisa lebih jantan nggak? Coba deh. Ada lagi yang mulia. Apa? Susu-susu apa yang bikin bahagia? Apa? Sesungguhnya aku cinta yang mulia. Ya. Sama saya semua pasti beres. Iya, pokoknya saya mau kita hari ini harus menang. Aman. Berapapun kita bayar. Iya, Cak. Iya, dia mau kalah. Katanya apapun harus menang. Dia nggak tahu lawannya nih orang Batak. Orang Batak kan disalib di jalan aja nggak mau kalah. Apalagi ini. Wah. Dan juga orang Batak. Nah, Batak ya. Nggak mau kalah. Sama Batak jangan saling mendahului dong. Makanya. Mas. Orang Batak. Iya. Kayaknya bukan deh. Orang mana? Oh, gitu. Orang kamu jodohku. Pasti ke saya ngomongnya tadi. Bukan, hah? Masnya itu loh. Oh, saya GM. Klien saya loh, jangan digoda, dia lagi pusing. Di kembaran saya pasti berjuang. Saya juga gitu, gak cuma keadilan. Kamu juga saya perjuangkan. Ah, ke saya lagi. Bukan, teman hidup. Saya GR dulu. Ini beringas ya, yang mulia versi wanita ya. Yang mulia kayaknya udah mau datang. Tahu dari mana kamu yang mulia udah mau datang? Saya langsung duduk. Mas aja. Jong, udah langsung silakan aja. Duduk di kursi terdakwa. Siaran dari studio ruang main hakim sendiri, kita sambut yang mulia Desta. Biar apa sih yang kenapa salah? Yang mulia? Ya? Hah? Yang mul. Kenapa? Jubah saya dibawa sama Iyong tadi. Saya lupa. Di belakang ada kain hitam, saya pakai aja. Main hakim sendiri selalu mengangkat budaya tradisional Indonesia. Kita tanyakan dulu ya, ini dari tarian mana? Sulawesi Utara. Luar biasa. Oh. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Astro. Sama-sama. Kita mulai persidangan pada hari ini ya. Mulai aja yang mulia. Loh. Siapa? Siapa yang mulia? Kenal? Ijong. Asisten saya, jas gue mana tadi? Iyong. Kenapa terdakwa sudah... Iyong. Bisa di atas itu? Standby. Anda gak boleh gitu lancang ya Anda ya? Oh iya, udah maaf yang mulia. Panggil kembali ke sini. Sosok pinter-pinteran yang mulia dia nih. Mas Ijong, tolong. Udah jelas-jelas infal, ngatur-ngatur nih. Ngatur-ngatur dulu nih. Kacau orang. Ceritanya mau mempersingkat waktu yang mulia. Tapi gak boleh begitu dong. Gak boleh begitu, ada mekanismenya. Oke. Boyan hari ini ada gak? Gak ada. Lagi perawatan yang mulia. Perawatan? Iya, biar tambah cantik. Butuh 7 tahun, 10 tahun. Jangan begitu. Saya ada asisten baru. Wah, ada yang mulia. Milik dari mahasiswa lagi nih. Bukan, sudah saya siapkan di belakang. Silakan asisten saya masuk bersama security. Hah? Security ada ternyata. Oh ada. Ada. Tadi kan gak ada. Tora gak ada kan? Gak ada. Suteng. Asisten kita juga baru.
Oh, security-nya juga baru. Ya, silakan Asten dan security yang baru. Yang mulia. Yang mulia, asisten yang mana? Bentar, yang mulia. Yang mulia ya, bentar ya. Kalau asisten oke. Ini yang mulia. Kenapa pakai ada luaran outernya begini sih yang mulia? Terus jalannya pemayu banget. Ini ada lumbai-lumbai. Anda kan security. Bisa lebih jantan gak? Lu coba deh. Bukan security namanya mulia. Apa? Ya, security. Ini bukan security, bukan security. Apa? Seko Kitty. Seragam security. Tapi hati Hello Kitty. Kebalik. Balikin dong. Ya, ternyata bridging dari sini. Iya. Security, tolong siapkan dulu sidang. Aduh, siap, maaf ya Yang Mulia, saya telat. Soalnya dari semalam aku mikirin palu yang paling cocok buat Yang Mulia yang mana ya. Jadi aku bawa semua. Kamu mau telat berapa jam pun aku tungguin. Tenang aja. Kamu tadi telat terlambat juga ya? Iya, Yang Mulia. Jadi gak apa-apa. Jangan, ini gak apa-apa. Dia Dustin, dia kan security harus menjaga keamanan. Iya. Kalau Angie telat gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau Dustin? Apalagi itu. Kita sih. Ya. Kita boleh duduk dulu enggak? Berdiri dulu ya. Oke, kalau gitu. Ini dia palu-palunya dari Andy. Siap, ya. Iya. Kalau mau duduk di agak depanan dikit. Oke. Ya, ke depanan dikit duduk tuh. Gesernya juga ya. Iya. Ini dong. Bercanda mulu kamu deh. Duduknya gimana yang benar? Ini. Ya, kalau Neng, kalau Diki. Ya, sidang sedang berlangsung. Saya ya, tuh. Kan. Nah, terus? Ya, ketika ada yang mulai mengganggu jalannya sidang. Kemes banget tongkatnya. Sidang dengan kasus penjualan mainan palsu. Wow, mainan palsu? Bohong itu, bohong. Atas nama terdakwa Jonathan Frizzy alias Ijong. Saya nyatakan dibuka pada hitungan palu. Ketukan ketiga. Siap. Masa palunya? Biasa aja itu. Biasa aja yang mulia. Udah pernah bentuk kayak begitu yang mulia. Kalian pikir di sini ada gimmick? Ya iyalah. Ya iyalah. Pasti. Ya pasti ada. Oke lah kita mulai sidang ya. Iya yang mulia. Vakum cleaner nih, vakum cleaner. Ya ampun, ada charger gak lu? Charger? Oh, gak. Charger. Bawa yang mulia. Ada nih yang mulia. Handphone gue lowbat. Nanti sidang gimana ya? Aman. Kita mulai sidang ya. Ya nyolokinnya di mana? Terminal. Wow. Bapak lucu banget, pas sepalu. Dia geli. Bapak udah syuting, Pak. Oh iya, oke. Angie, kamu jangan di situ. Gimana sih asisten kalau di situ? Asisten tuh siap-siap pembantu semua. Bapak biasanya asisten memang di sini. Itu kalau boyen biar ketutupan setengah kalau boyen. Baiklah, silakan Ijong untuk menuju ke bangku terdakwa. Silakan Pak Ijong. Mari saya antar. Oh iya. Gitu. Ada. Doa. Ada ini security. Banyak banget. Ada ini security. Enggak, lari jangan begini. Iya. Enggak segini kita. Enggak. Misalnya. Ya gitu. Misalnya saya mau ke sana ya. Iya. Misalnya saya terdakwa. Oke. Saya jalan. Mari saya enter. Masih. Lebih jantan dong. Yang jelas Pak Diki. Siap, mari saya enter. Itu bisa. Tapi balik-baliknya pasti baliknya. Iya. Baliknya gitu mas. Siap, siap, siap. Yang mulia. Baiklah kita mulai ya. Saya profiling dulu terdakwa. Coba dibacakan Angie, terdakwanya. Kak Jonathan Frizzy atau dikenal dengan nama Ijong, betul? Iya, betul. Mengawali karir dengan mengikuti pemilihan cover boy di salah satu majalah. Majalah apa tuh, Pak? Majalah Aneka zaman dulu. Tahun 95 itu. Oh, Aneka. Sempat jadi pemenang ya? Dulu juara tiga. Juara tiga. Wow. Senyum tiga jari ya? Senyum tiga jari, bener kok tau? Iya, jaman dulu kan model ya? Begitu. Yang mulia pernah masuk ya? Ya, gue lagi. Kak Ijong, dulu yang buat kakak mau terjun ke dunia entertainment tuh apa? Dulu itu sebenarnya didaftarin sama om. Jadi masuk majalah juga didaftarin. Terus
syuting sinetron juga didaftarin sama Om lewat produser. Kalian berdua ngobrol kok aku cemburu ya? Cakep loh. Saingan dong sama Diki ya. Oke, Ate bisa tambahkan profil yang sudah dibacakan oleh Angie. Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi Bapak Ijong ini adalah Jonathan Frizzy. Ya. Tapi sebelumnya saya ngucapin seneng banget hari ini sidangnya ya, seru ya. Ada gathering Duda. Ini ada tiga, ada Dugems, Duda Gemes. Jadi ini kalau ngomongin Duda, ini ibaratnya durian sawit, Pak. Apa itu? Duda keren, semangat cari duit. Wow. Baru dulu ya? Kalau ini Duta Bahari. Apa itu? Duda Batak, banyak harta gono gini. Udah harta gono gini ya? Kalau ini dua sama. Apa dua sama? Duda, Duda nakal, suka daun muda. Salah. Lanjut. Lanjut, Jonathan Frizzy ini adalah Epsilonnya Indonesia, Pak. Betul. Wow. Tahun berapa itu? Sama Indra Brukman dulu ya? Iya, waktu itu berempat ada Jonathan Roger. Frizzy, Indra Brukman, Roger Danuarta, dan saya. Gak tau diri lu ya. Bertrand kali maksudnya, Bertrand Steve Emmanuel. Steve Emmanuel. Steve Emmanuel berempat itu. Cakep semua itu, gokil. Dia adalah pemain sinetron dari tahun 99. Jadi dia udah banyak dramanya, sampai dramanya itu ada di rumah tangganya. Wow. Udah kemana, Bang? Ini kacau ini. Ngecar. Boris. Ya, Yang Mulia. Silakan tuntutannya. Oke, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan dengan kalimat pembuka. Setelah saya lihat-lihat, putih juga Yang Mulia ya. Nggak ijong ya. Nggak ijong. Ijong, Boris. Isi aja Yang Mulia. Ya, oke tuh. Oke. Saudara Jonathan Frizzy alias Ijong ini Yang Mulia. Diduga sudah melakukan penjualan mainan palsu Yang Mulia. Yang dibilang sama dia mengaku-ngaku kalau ini adalah barang asli. Impor dari luar negeri. Padahal tidak sama sekali. Dan dijual dengan harga yang sangat tinggi Yang Mulia. Wah. Dan salah satu mainan yang dijual palsu itu adalah mobil Tamiya. Nah, yang mana yang sebelum dijual mobil Tamiya ini Yang Mulia. Saudara Jonathan Frizzy ini memang mengoleksi mobil Tamiya. Ini kita lihat dulu Yang Mulia ya. Ada bukbernya? Ada buktinya. Ada bukbernya. Jonathan Frizzy pilih main Tamiya daripada main cewek. Wow. Aduh, bagus dong. Bagus dong. Klien saya. Tapi kan ini menimbulkan pertanyaan. Benar begitu. Daripada main cewek, kenapa Anda tidak? Ya maksudnya kalau... Ya better main Tamiya dong Yang Mulia. Karena, apa ya, kalau main Tamiya itu nggak buat baper gitu. Terus, jawaban yeah. Terus. Perempuan itu bukan untuk dimainkan. Jadi kita mainin Tamiya aja. Benar, Anda. Benar. Ada lagi Yang Mulia. Apa? Ini berita yang kedua Yang Mulia. Mengenai Jonathan Frizzy ini Yang Mulia. Kita lihat dulu ini Yang Mulia. Nah. Cedera gara-gara Tamiya. Apa salahnya sih? Iya. Makanya Yang Mulia, gara-gara ini jadi ada trauma. Jadi dia jualan Maris, mainan palsu. Security, Anda kemajuan ya duduknya ya. Bisa mundurin dikit ya? Oke, aku mundurin ya. Eca mau nambahin? Eca nih, ini Eca sebagai tim ya. Kami, Eca biasa langsung pasti menusuk nih pertanyaannya. Silakan Eca. Om Jonathan Frizzy, udah menduda hampir 2 tahun. Ya, jadi ya. Sekarang masih single atau udah ada yang ngucapin selamat pagi sayang? Oh, sekarang masih lagi nunggu yang ngucapin itu. Aku bisa. Bisa? Benar. Biasanya kali. Lanjut. Tapi kabarnya Jonathan Frizzy ini trauma sama pernikahan. Karena dulu udah 10 tahun, udahan. Ya enggak? Kalau bilang trauma enggak sih. Cuman lebih sekarang lebih hati-hati aja memilih pasangan. Aku ada pantun deh buat Om. Singkat aja. Jalan-jalan ketemu Om Jonathan Frizzy. Cakep. Ajak aku jalan dong kalau Om enggak busy. Ya. Udah sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya punya pantun buat Mas Ijong. Ada ini. Silakan. Jalan-jalan sama Jonathan Frizzy. Ada. Iya, emang kamu cakep. Pantunnya apa? Enggak usah. Kenapa? Ngapain harus pakai isi-isian kalau sama orang cakep itu langsung to the point aja, Peng Yang Mulia. Oh. Sikat, Gar. Tapi emang ganteng banget sih Om Frizzy ini. Om Frizzy. Om Ijong. Aku mau meret kegantengannya. Dari 1 sampai 10, 6. Datanya ganteng banget, kok dikasih 6 doang? Nambah terus. Ah. Inggar mau kasih pendapat, silakan Gar.
Baik, saya tadi baca dari tuntutan Pak Boris mengeluarkan artikel ya. Mas Ijong pernah cedera karena Tamiya. Betul. Itu beda dengan saya ya, karena betul. Saya pernah cedera dengan Tamisiu. Tamisiu tuh. Inggar. Ah, oh ya. Lama-lama bahan kamu tuh norak. Saya nggak bisa fokus kalau sama cowok ganteng. Tapi begini Yang Mulia, ini kan kasus tentang mainan palsu. Lah kenapa harus diributkan soal mainan palsu? Harusnya kan kita cek dulu itu asli atau palsu. Karena tidak hanya mainan, senyum juga ada yang palsu. Betul sekali. Parfum juga ada yang palsu. Betul. Yang ketiga nih. Janji caleg juga ada yang palsu. Demikian Yang Mulia. Saya beri kesempatan untuk security untuk memberikan tanggapan. Selamat malam semuanya. Malam. Ini bukan stand up komedi. Saya cuma minta pendapat Anda doang. Opening dulu. Pak, ya. Yang Mulia, menurut saya Bapak Ijong ini tidak bersalah, Pak. Kenapa? Karena dia masih membela apa yang menjadi passionnya dia. Dia suka Tamiya. Lakukan apapun yang kalian suka. Dan jangan pernah bisa disetir orang lain. Lagi banget. Tapi malu itu cewek. Malu apa sih? Nggak tahu Pak, saya ngomong apa tadi. Tapi itu bagus. Terima kasih Pak. Baiklah, terpaksa nih karena buktinya belum kuat. Anda berdua mengumpulkan bukti belum kuat sama sekali. Kenapa? Mohon maaf. Ya, takut ada yang melawan di antara mereka. Saya akan melindungi Yang Mulia. Di tengah dong kalau gitu. Iya, supaya mereka enggak ini. Jangan pernah ada yang melawan keputusan dari Yang Mulia. Akan ada berhadapan dengan saya. Emangnya berani sama kita berdua? Boleh ngelawan.